kita chat dengan editor premium, hasilnya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ucu YouTube channel. Hari ini kita akan berbagi informasi ya, sedikit tutorial terkait pengecatan. Saya akan menggunakan cat Diton Premium. Apa yang saya akan perbaiki pada motor ini, hasilnya nanti ada seperti ini. Nah, jadi piring cakram depan kita cat dengan cat Diton Premium, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana proses pengecatannya biar hasilnya seperti ini, tetap saksikan Ucu YouTube channel. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mensubscribe Ucu YouTube channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe Ucu YouTube channel, silakan di subscribe Ucu YouTube channel biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video baru dari Ucu YouTube channel. Baik teman-teman, sebelum melakukan pengecatan, kita persiapkan dulu berbagai macam cat Diton Premiumnya ya. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah boxy ya. Boxy ya, nomor 9120. Ini untuk lapisan dasar nanti pada media yang akan kita cat. Setelah kita cat dengan boxy, kemudian kita lapisi lagi dengan warna silver. Jadi ketika kita mau warna candy tone, jadi harus warna silver dulu kita catkan terlebih dahulu ya, dengan seri 9124. Oke, setelah nantinya kita cat dengan warna silver, selanjutnya nanti nih baru kita cat dengan warna red candy tone ya, dengan nomor 9311 ini ya. Nah, setelah itu baru yang terakhir kita kasih clear ya, clear seri 9128 biar catnya tambah mengkilat lagi dan tidak mudah mengelupas ya. Baik, setelah cat kita siapkan, jangan lupa teman-teman siapkan juga amplas ya. Jadi media yang akan kita cat ini, piringan cakram ini, sebelum dicat ini dibersihkan dulu, sudah dibersihkan di amplas dulu. Ya, setelah di amplas, barulah kita naikkan dengan cat yang dasar tadi ya. Kita foxy, kemudian warna silver, warna merah ya, red candy tone, kemudian baru terakhir di clear. Itu sih prosesnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Kita mau cat ini warna merah candy ya. Ini dicat warna hitam. Ini sudah kita siapkan, kita gantung ya panelnya tadi, piringan cakramnya. Nanti akan kita cat dengan menggunakan cat ini Diton Premium. Yang pertama kita akan cat dengan primer gray ya, epoxy. Kemudian nanti kita timpa dengan silver. Setelah silver baru nanti dengan cat candy tone red merah. Selamat menyaksikan. Thank you.
selanjutnya setelah kita cat dengan epoxy, selanjutnya kita naik ke warna silver ya. Jadi kita langsung jadi tone warna merah. Guys, ini sudah kering cat silvernya. Selanjutnya kita naikkan dengan cat candy tone red ya. Pertama kita semprot tipis saja dulu ya. Oke guys, ini baru kita cat satu lapis ya warna merah. Kemudian ini yang udah dua lapis, cakep ya jadinya. Ini juga sudah dua lapis ya, merahnya mantap. Oke, ini akan kita coba dengan lapisan kedua. Kita saksikan uji pengecatan yang lapis kedua ya, sudah warna merah candy tone juga. Ini udah selesai, tinggal terakhir nanti kita kasih clear ya, clear 2-3 lapis biar dia lebih mengkilap lagi dan tidak mudah melupas ya atau lecet. Terakhir kita kasih clear ya 9128 dari Deton Premium biar tambah mengkilap. Ini udah bagus ya, biar catnya awet ya. Guys, ini selesai kita cat. Selanjutnya kita pasang. Ini